harus mengikuti. Di sebelah sana banyak juga yang anak itu apa dalam pengawasan baru BNI tadi. Jadi ini Pak Dewan, bahwasannya banyak ada beberapa ini menjadi sekabar. Di atas 100%, kalau dibayarnya 120 sampai 130% itu jual beli. Karena kayak pernah kita tanyakan ke Lima, dibolehkan enggak kawasan dari investor di atas 100%? Tidak boleh, berarti transaksinya jual. Nah, kalau transaksinya investor membayar di bawah NGUP, apa 20 di bawah, jauh di bawah NGUP, itu adalah akan menjadi berbeda. Kalau jual beli berarti tarif tidak diberlakukan karena hak milik. Tapi kalau PPT ini pinjam pakai, kita berlakukanlah tarif, tapi tarifnya enggak berdasar. Kalau kemarin kita mohon maaf dulu Bapak, ya kemarin kan si direktur Prima menyatakan dia memakai PP 33/2012 itu Menteri PMK, Menteri Keuangan. Itu semua adalah mengatur sewa barang milik negara maksimal 5 tahun. Artinya aturan itu tidak pakai di sini. Yang dipakai di sini adalah yang PPTI yang dikeluarkan oleh BUMN. Kemudian Pak, tapi atas kan kita mau lihat saja dulu. Paling penting bahwa kita dari BPD sudah datang ke sini. Kita mau ngambil gambar. Bagusnya kalau ada tadi teman-teman juga, kita kumpul aja bicara di situ. Iya, ya, bisa. Kumpul. Akan serahkan beberapa dokumen, Pak. Dokumen yang ditunggu, ya. Saya coba ini sesi. Tapi ini belum komplit, Pak. Ini aturan sebenarnya yang harus dilakukan BUMN, Menteri BUMN. Ini keluarannya, Pak. Tuannya. Terus, yang paling parah, Pak, yang kemarin dia berbicara, Pak, bahwasanya kawasan industri Lugano diterapkan 10%. Ini sudah dilakukan di beberapa kawasan. Lugano 10%? Iya. Surabaya. Iya, salah dokumen-dokumen itu. Kita sudah intinya bahwa kami datang ke sini untuk mengecek lapangan kejadian-kejadian yang disebutkan di saat yang detik kemarin. Jadi di sini juga saya jelaskan, Bu, tadi yang perjanjian kalau bayarnya di bawah ini adalah PPT. Kalau di atas ini jelas-jelas di awal ini adalah jual telah mengadakan investasi pembelian tanah kapling industri pembelian. Bukan sewa. Nah, terus apa penjelasannya di sini, Pak? Harga pembelian tanah seluas, ya. Pembayarannya, Bu. Pembayarannya ini NGUP kan 285. Kita bayar 320. Di atas. Kita di dalam aja dulu. Ya. Sampai 20 kali dengan hal sama. Jadi tenaga kerja dari tiga. Biasanya kan kalau mengacu kepada sertifikat dijaminkan ke bank. Ya. Bagaimana lagi itu? Bersatu dulu ini Pak. Hampir puluhan bisa dibilang berhubungan dengan Pak. Ya.
kalau di sebelah sana nanti Pak, di sana tanah ini adalah milik BNI. Artinya nggak mungkin dong BNI menyita ini kalau nggak ya. Tapi harus sama Pak Arsul memang di atas. Nah ini Pak, kalau ini kasusnya pembayaran di atas NGOB. Jadi di atas NGOB saya tunjukin dulu biar dalamnya Pak. NGOB di sini pada saat sehari 285 Pak, kita bayar itu 390. Artinya ini 130% di atas NGOB. Karena kita tanyakan ke mereka, dan di sini perjanjian juga tanah kabel industri. Kita tanya langsung Pak yang membayar langsung apakah ini paksa ada di sekarang atau apa? Ini beliau termasuk. Nah, ini Pak, ini Pak. Jadi akumulasi berapa nih kira total yang harus kita bayar? Sebulannya 9,2 miliar. Kalau bayar kan itu Pak. 15. Tapi Bapak tinggal kalau terbalikkan nanti ke karyawannya Bapak. Itu ditutup kita kan paksa. Apakah karyawan itu disampaikan sebelumnya? Ini sebelah pabriknya tinggal 5 tenaga kerja. Mana? Terima dari teman-teman pengusaha di sini apa padang hasil yang kita lihat di sini Pak? Ya, yang pertama memang hari ini kita datang khususnya Komisi B dari hasil kerja kemarin pas KFDP. Hari ini kita melakukan sidak. Kita mau melihat apakah dari hasil keputusan kita bersama kemarin pada saat KFDP yang dihadiri oleh Fima dan teman-teman dari pengusaha investor Fima, itu kan kami ada menyampaikan dan menyepakati bersama bahwa untuk sementara waktu tidak akan ada dilakukan intimidasi sampai dengan ada musyawarah mufakat antara PT Timah sama investor.